الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جماعة صلاة العشاء التراويح رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama sekali tentunya mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan juga kenikmatan tentunya yang paling berharga yang kita rasakan sekarang, yaitu nikmatnya iman. Karena kenapa dikatakan begitu berharganya nikmat iman? Karena kalau seandainya saja masih ada satu orang saja di muka bumi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat tidak akan datang. Begitu berharganya nikmat iman yang kita miliki kita sekarang. Tentunya nikmat iman ini perlu kita syukuri bersama, perlu kita syukuri bersama, perlu kita jaga sehingga terus berterusan rahmat dan nikmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Selanjutnya selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada orang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita begitu berharga ukhuwah Islamiyah sehingga kita sampai sekarang masih bisa rasakan kedamaian dan ketenangan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalaninya. Karena ada satu dua orang dari saudara-saudara kita yang sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa lagi merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisairin farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda ridai rabbi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu amali bi adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Sallallahu alaihi wasallam wa rasulul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin. Bulan Ramadan tentunya selain kita mengenal dengan nama Ramadan, kita juga mengenalnya dengan Syahrul Quran. Kita mengenalnya dengan Syahrul Quran karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Selain itu juga kita mengenalnya dengan nama bulan kesabaran. Karena kenapa? Di dalam bulan Ramadan ini kita diuji kesabaran kita dalam masa yang begitu lama. Diuji ketaatan kita dalam masa yang begitu lama. Mungkin kalau kita berhaji, kita hanya dilarang berhubungan suami istri dan juga mahramah-mahramah haji yang lain. Itu pun tidak lama. Dalam salat kita hanya dilarang dari perbuatan-perbuatan tidak dibolehkan mungkin hanya berapa menit, 10-15 menit. Tetapi dalam puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita dilarang dari hal-hal yang membatalkan puasa. Inilah sangat-sangat panjang masanya. Makanya dia dikatakan juga ini bulannya bulan kesabaran. Dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya, sungguh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjaran orang-orang berpuasa bighairi hisab, tanpa dihisab. Maka nanti akan kita melihat apa yang dimaksud bighairi hisab ini. Kita hubungkan dengan hadis yang kedua kita bacakan bahwasanya setiap amalan yang belum ada itu adalah untuk dia kecuali puasa. Kata Allah itu adalah punya saya dan saya akan memberikan ganjaran sendiri bagi mereka yang berpuasa. Apabila kita lihat
bagaimana dahsyatnya puasa, bagaimana dahsyatnya pahala yang Allah berikan kepada kita bersama. Kita lihat bahwasanya kita di hari akhirat kelak nantinya tentunya ada kebaikan, ada keburukan, kejahatan yang kita laksanakan. Di sanalah ketika hari mana amal kita ditimbang, akan ditimbang-timbang kebaikan keburukan. Kebaikan dikurangi keburukan. Kalau ada sisa kebaikan, masuklah kita ke dalam surga Allah. Kalau memang keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan, masuklah kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu amalan yang tidak bisa dikurangi oleh kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu puasa. Dia akan berdiri sendiri dan Allah sendiri akan memberikan ganjaran kepada dia. Jadi tidak akan dikurangi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Itulah hebatnya ibadah puasa. Sehingga dalam riwayat yang ada sendiri katakan, di hari akhirat kelak nanti akan disediakan hidangan yang begitu dahsyat. Hidangan yang tidak pernah dilihat oleh mata, hidangan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan hidangan yang tidak pernah dirasakan bagaimana begitu adanya oleh manusia. Dan tidak ada yang bentuk di atas hidangan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Begitu mulianya orang-orang puasa di hadapan Allah SWT. Karena ibadah puasa ini adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, orang bisa lihat kita lagi salat, menggerakkan anggota badan. Tetapi puasa, jarang orang yang tahu kita puasa ataupun tidak. Makanya dalam puasa ini orang berlomba-lomba. Salafus saleh semuanya berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan dalam bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bersama, amalan bulan Ramadan tidak hanya berpuasa kemudian selesai. Tidak, ini salah kita kalau kita pahami bahwa kita hanya menahan lapar, menahan haus dan dahaga kemudian selesai. Tetapi tidak, amalan puasa ini harus kita barengi dengan amalan-amalan yang lain. Karena kenapa? Dalam bulan Ramadan ini ibadah sunnah kita kerjakan sama pahalanya dengan ibadah wajib. Ibadah wajib kita kerjakan 70 kali daripada nilai ibadah wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Begitu dahsyat. Makanya ulama-ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa, ya Allah, balighni Ramadan, sampaikan saya dengan Ramadan, sampaikan saya dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, dia selalu berdoa, ya Allah, terimalah amalan saya di Ramadan, terimalah amalan saya di Ramadan. Karena mereka begitu tahu, begitu dahsyatnya pahala yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu juga kita pahami tadi bahwasanya bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan Syahrul Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW bermurajaah Al-Qur'an dengan Jibril di bulan Ramadan, bahkan di tahun terakhir beliau meninggal dua kali dalam tahun itu. Maka dalam hal ini, karena ini adalah bulan yang Syahrul Qur'an, para ulama-ulama salafus saleh terdahulu juga berlomba-lomba dalam membaca Al-Qur'an. Mereka ada yang mengkhatam dalam 3 hari sekali khatam Al-Qur'an. Ada yang 7 hari sekali khatam Al-Qur'an, ada yang 10 hari sekali khatam Al-Qur'an. Akan tetapi dan bahkan yang sangat dahsyat imam mazhab yang kita jalankan sekarang, mazhab yang diterima oleh Syafi'i, beliau selama bulan Ramadan mengkhatam Al-Qur'an 60 kali. Dan itu pun di luar bacaan sholat. 60 kali berarti dalam 1 hari 2 kali beliau khatam Al-Qur'an. Begitu dahsyat pemahaman mereka terhadap pahala yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beramal saleh dalam bulan Ramadan. Maka ini perlu kita renungi bersama. Bagaimana bacaan kita dengan adab Al-Quran? Bagaimana ibadah-ibadah kita selain puasa? Apakah kita di sana kita beriringi dengan salat tahajud, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan salat duha, dan juga amalan-amalan yang lain? Ini perlu kita pahami bersama. Dalam bulan Ramadan ini sangat banyak faedah yang bisa kita, pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Dalam bulan ini kita juga diajarkan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ada orang yang puasa sangat jarang curi-curi minum di belakang, curi-curi makan di belakang, sangat jarang. Karena kenapa? Kita dilatih kejujuran di sini. Tidak ada yang ingin mengontrol. Kita dilatih betul kejujuran kita di sini. Kemudian kita juga dalam ibadah Ramadan ini kita juga dilatih untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sebetulnya halal bagi kita. Beras yang kita cari dengan upaya kita itu halal bagi kita, tapi Allah larang dulu. Larang kita sanggup enggak menahan diri terhadap yang halal. Kalau dalam Ramadan kita sanggup menahan diri dari hal yang halal, mudah-mudahan di luar Ramadan kita sanggup menahan diri dari hal-hal yang haram. Itulah Allah latih kita dalam bulan Ramadan.
Mudah-mudahan ini perlu kita pahami bersama, kejujuran kita, ketepatan waktu kita juga. Imsal, azan, berhenti, enggak boleh makan lagi. Tepat waktu berhenti. Azan, maghrib, makan. Kita berbuka bersama. Artinya ini kita dilatih untuk tepat waktu semuanya. Maka semuanya setelah ini mari kita, setelah Ramadan, kita lahirkan pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita tidak hanya sebatas melakukan salat fardu dalam Ramadan, tidak, sungguh kita keliru. Karena orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang lebih besar juga di luar salat-salat amalan-amalan yang fardu. Nah, ini perlu kita pahami bersama, sehingga juga para